Perbedaan cara Bilqis panggil Boy William dan Letu Vardana disorot. Ayu Ting Ting akan melepas masa janda, cara Bilqis panggil calon ayah curi perhatian. Sebelum resmi mengumumkan hubungannya dengan Letu Vardana, Ayu Ting Ting dekat dengan Boy William. Ternyata bukan hanya Ayu, sang anak Bilqis juga sudah dekat dengan Boy William. Bahkan putri pelantun lagu, Sambalado, itu punya panggilan khusus untuk Boy. Ibunya mantap melabuhkan hati kepada anggota TNI, panggilan Bilqis untuk Letu Vardana diungkap Ayu Ting Ting. Bilqis Humairah Razak pernah kepergok memanggil Boy dengan sebutan Daddy atau Ayah dalam tayangan infotainment. Awalnya Ayu menanyakan panggilan Boy kepada sang putri. Bilqis pun mantap menjawab memanggil sang presenter dengan sebutan Daddy. Dalam kesempatan lain, Boy juga terlihat merayu Bilqis untuk mau memanggilnya dengan sebutan Daddy. Selama ini Bilqis memanggil Boy William dengan sebutan Om, sama seperti teman pria Ayu Ting Ting yang lain. Saat itu, Ayu Ting Ting dan Boy William sedang berkumpul bersama Bilqis. Lantas Ayu Ting Ting dan Boy William mengajukan pertanyaan kepada Bilqis. Siapa sangka, Bilqis langsung setuju memanggil Boy William dengan sebutan Daddy. Meski sudah panggil Boy William Daddy, sosok Letu Muhammad Vardana yang akan menjadi ayah sambung Bilqis. Ayu Ting Ting mengungkap Bilqis memanggil Om ke calon suaminya.